jumpa lagi. Hari ni saya nak buat unboxing lagi. Unboxing dia pedang. Pedang anime ada dua watak utama. Watak utama Zoro. Orang kata One Piece. Satu lagi ni dia orang paling suka ni. Pedang Zenitsu, dia punya watak Demon Slayer. Ni ada empatnya. Surprise ni. Ni saya beli dekat Johor Bahru, dekat Batu Pahat, dekat Hobby Studio. Selalu beli kat situ lah. Ada juga beli dia punya macam baju, macam robot-robot lain lah. Tapi yang saya tak tunjuk. Yang ini saya tunjuk yang pedang ni. Ada empat pedang. Tiga pedang Zoro, satu pedang Zenitsu. Nak menyebut pun salah sebut. Lidah berbelit lidah ni. Kata. Ni siapa yang suka watak-watak Zoro. Ni pedang pertama saya nak buka. Tang-tang-tang. Ni pedang. Mak, ada macam samurai. Ni dalam kotak. Dekat kedai tu kita boleh pergi. Ataupun kita boleh... Macam mana nak cakap ya? Apa dia boleh postkan? Ni. Wah, ni nak beritahu. Pedangnya ni dia ada dua jenis, besi dan kayu. Yang ini kayu. Dia ada besi tapi stoknya dah habis. Wah, tengok warna cantik, warna putih ni. Ni. Yang ni jenis kayu tapi kalau dia besi, lagi lawa. Ni, okey. Ni saya nak buka bahagian dalam. Nama dia pedang ni Wado Ichimunji. Dah macam nama kuih mochi dah nama dia. Kalau siapa yang tahu tu, inilah. Dia ringan sebab dia kayu. Tengok. Ni dia ada atas hitam, bawah silver. Dia bila kita pergi macam anime punya event, kita boleh bawa sebab dia sebagai orang kata perhiasan. Ni perhiasan ni orang kata koleksi, kita letak dekat rumah. Nanti kalau misal kata ada yang besi, bolehlah cari. Ni sebab dah tak ada stok, belilah yang orang kata kayu. Ni diikat macam ni. Ini nanti kita boleh letakkan dia dekat atas alang-alang dia tu. Jadi cantik. Okey. Ini pedang pertama. Wado Ichimonji. Nak sebut dia. Okey. Kita masukkan balik. Wah. Dah rasa macam pahlawan pula. Okey. Ini pedangnya. Pedang apa? Wado Ichimonji. Nak sebut pusat. Okey. Pedang yang kedua. Pedang Zoro. Biasa kan kalau kita tengok karakter Zoro kan. Pedang dia pakai dua. Satu dia gigit dekat. Dekat mulut. Tu. Yang ini nama dia. Sedap nama dia. Macam kuih kasui. Nama Shushui. Shushui. Ni. Yang ini special ni. Berat ni. Ni. Oh kanak. Eh kanak. Maaf ya. Okay. Yang ini saya keluarkan ya. Yang ini. Cantik tak? Ni. Kita buang-buang dulu plastik-plastik ni. Ni. Kita tunjuk bagian ni. Biarkan atas. Wah, dia ada macam warna ungu. Butiran-butiran apa benda ni. Nama pedang ni, pedang kedua Zoro Shushui. Betul tidak nak menyebut betul ke tidak? Ni lidah ni, lidah pendek ni Shushui. Okey. Dia belakang pun sama. Orang kata depan belakang dia punya corak sama. Okey. Saya nak buka. Nak buka pula tengok tu. Nak buka. Uish, lumak. Yang buka ni pun rasa teruja. Tengok. Wah. Ni berat ni. Ni berat sebab dia besi. Kejap . Saya. Sekejap. Saya cuba bunyikan dia. Dia macam. Tu. Ni berat. Yang ni ringan. Tu beza dia. Dia punya warna dia cantik. Ada hitam, merah dan ungu. Pak cantik pedang dia depan belakang. Sebab ni tumpul ni bukan orang kata dia tajam. Dia untuk perhiasan. Ni dia punya bentuk dia. Ni macam bentuk bunga lah. Ni batang pemegang dia. Ni hitam, dalam ni putih. Ni lah nama pedang Zoro yang kedua. Shushui. Okey. Kita nak
Pedang ketiga. Okey, kita masukkan. Wah, ini letak dekat atas. Orang kata atas rak meja kan. Ha, cantik. Orang tanya nanti. Okey, pedang yang ketiga. Ha, ni pedang yang ditunggu ni. Pedang dia nama apa ni? Sekejap. Wah, merah. 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 Ha? Merah. Merah. Okey. Ni pedang dia nombor tiga. Zoro gunakan ni. Nama dia Sendai Kitetsu. Ha, nama nyebut pun. Ha, dia balutlah dekat dalam kotak. Orang kata tak nak kasih dia. Orang kata ni alah, kalau kita bungkus tu cantik-cantik lah letak dia. Ha, yang ni saya beli ni dekat Johor. Johor Bahru. Walauah. Ha, tengok. Ha, ni pedang yang ketiga, Sendai Kitetsu. Ha. Wah, cantik ha. Oh, lawa. Ha. Dia warna merah, nak kata merah sangat, dia macam merun lah, campur lah. Ha, warna dia. Ha, dia ikat ni ha, kemas. Okey, ni saya nak buka. Chang chang chang. Ui, ketat pula alamak. Nak buka ni. Alamak, ketat pula. Kejap ya. Kejap. Ha, memerlukan pertolongan. Okey. Ha, alamak. Ha. Wah. Chang. Ha. Ni pedang ketiga. Ha, tengok. Okey. Ha, dia. Ha, dia bergalun-galun dia punya pedang ni. Ha, pedang Sendai Kitetsu. Ha, ni. Okey. Terbalikkan juga. Ha, ni. Dia punya pemegang tu lawalah. Dia punya, orang kata pandai dia. Apa ya? Macam dia anyam lah. Ha, ni sesiapa nak pergi kalau nak cari koleksi pedangnya. Ha, kat Johor ada. Tapi kat Melaka rasa tak ada. Ha, kat Johor saya tahu yang kat Johor je yang ada. Tempat lain saya tak pasti. Negeri-negeri lain ha, saya tak pasti ya. Okey. Saya nak masukkan. Ha, kita letak dulu. Okey. Okey, kita. Wah. Oh. Ha, okey. Ha, ini yang lain punya. Ha, okey. Koleksi pedang Zoro. Ha, tiga-tiga. Okey, dah selesai. Ha, ni special ada beli satu lagi pedang Zenitsu. Ha, itu watak Demon Slayer. Ha, Demon Slayer. Ha, itu yang mana tak ni kena Google lah cari. Ha, orang kata watak-watak utama. Nama dia senang je. Nama dia pedang Zenitsu. Ha, semua ber. Ha, yang ini besi. Oh, payah. Hey. Ha, ni besi juga. Ha, ni orang kata dia warna dia ni kuning putih. Ha, okey. Kita kita buang plastik dia. Ha, ni. Ni bahagian depan ada tak ada orang kata apa ya? Corak. Dia hanya plain. Plain. Lepas tu ada hujung kuning. Dia punya pemegang putih. Dan ni dia punya, kita nak panggil ni, saya tak tahulah apa benda ni. Okay, yang ni besi. Ni. Okay, kita buka. Wah, corak dia cantiknya. Ha, pam 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 pam. Ha. Ni pedang ni, pedang Zenitsu. Ha, nama dia. Dia warna hitam, kuning. Ha, yang ni biasalah yang macam putih lah. Ha, ni. Ha, ni. Oh, kita pegang. Ha, tangan kita kecil je. Ha, nak pegang. Ha, panjang. Ha, ha, ni. Ni bahagian belakang. Ha, ni corak dia. Ha, macam-macam pedang sebenarnya ada kat sana. Tak tahu watak-watak apa yang carilah. Karakter apa yang cari. Nak beli pedang apa. Ha, inilah pedang dia. Ha, pedang Zoro dan pedang Kitetsu watak Demon Slayer. Okey, kalau berminat bolehlah pergi dekat Batu Pahat, dekat Hobby Studio. Dekat Batu Pahat je. Saya Melaka sekejap je, lebih kurang dalam 2 jam je. Okey. Itu je lah untuk review hari ini. Review unboxing pedang Zoro dan Kitetsu punya pedang Demon Slayer. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okey, bye-bye.